Di antara bayangan-bayangan yang merayap di malam hari, terdapat kisah cinta yang melintasi batas alam. Namun cinta ini tidak hanya berkilau dalam cahaya bulan, tetapi juga tersembunyi di balik kegelapan yang mengancam. Pertemuan di dunia manusia. Di tengah hiruk-pikuk kota modern, Maya, seorang wanita yang bekerja sebagai peneliti paranormal, merasa ada kehadiran aneh yang mengikutinya. Dia tidak menyadari bahwa keberadaannya sedang diamati oleh Arjun, seorang makhluk dari alam gaib yang tertarik padanya. Portal ke dunia gaib suatu malam, ketika Maya sedang melakukan penyelidikan di sebuah rumah tua yang konon angker, dia tanpa sengaja membuka portal ke dunia gaib. Di sana, dia bertemu dengan Arjun, yang mengungkapkan identitasnya dan tujuan kehadirannya di dunia manusia. Membongkar misteri cinta beda alam, Maya dan Arjun mulai menjalin hubungan yang rumit, diwarnai dengan rahasia dan bahaya. Mereka menyadari bahwa cinta mereka tidak hanya memisahkan dunia manusia dan dunia gaib, tetapi juga menghadapi perlawanan dari makhluk-makhluk gelap yang iri dengan hubungan mereka. Konspirasi dan ancaman para makhluk gelap yang berkuasa di dunia gaib merasa terancam oleh keberadaan Maya dan Arjun. Mereka mengirimkan pasukan untuk menghentikan hubungan mereka dengan segala cara, dari intimidasi hingga serangan langsung. Perjuangan dan pengorbanan Maya dan Arjun bersama-sama melawan ancaman yang datang dari segala arah. Mereka belajar bahwa cinta sejati membutuhkan pengorbanan dan keberanian untuk menghadapi segala rintangan, bahkan jika itu berarti harus menantang kekuatan yang lebih besar dari alam gaib itu sendiri. Pengkhianatan dan pemisahan. Di tengah-tengah perjuangan mereka, Maya dan Arjun menghadapi pengkhianatan dari seseorang yang mereka percayai. Hal ini mengakibatkan pemisahan yang menyakitkan, dan keduanya harus menghadapi pilihan sulit: melanjutkan perjuangan sendiri atau menyerah pada kekuatan yang lebih besar. Penerimaan dan penyatuan kembali. Setelah mengatasi ujian-ujian yang luar biasa, Maya dan Arjun akhirnya menyadari bahwa cinta mereka adalah lebih kuat dari segala kekuatan gelap yang mengancam. Mereka bersatu kembali dengan tekad yang lebih kuat, siap menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan, namun juga penuh dengan harapan. Dan begitulah kisah cinta yang melintasi alam, yang menyeramkan ini berakhir, meninggalkan kita dengan keyakinan bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan, bahkan ketika bayangan-bayangan mengancam untuk memisahkan.